Kemunculan hiu paus tutul kembali terjadi di pesisir Pantai Sukaraja, Kota Bandar Lampung pada Minggu 9 Januari lalu. Kali ini hiu paus tutul yang terdampar di perairan Dangkal merupakan indukan bersama beberapa ekor anak hiu paus tutul. Warga yang melihat langsung mengabadikan momen tersebut dan mencoba menggiringnya kembali ke tengah lautan. Menurut warga sekitar, kemunculan induk hiu paus bersama dengan beberapa ekor anaknya ini terjadi pada sekitar pukul 10 pagi dan butuh waktu sekitar 30 menit menggunakan sampan untuk para nelayan menggiring hiu paus ke tengah laut. Itu berapa ekor? Satu sih, tapi anaknya banyak. Oh, beranak? Iya. Di situ. Jadi yang kan itu kemarin siapa? Para nelayan sih. Para nelayan pada ngeliat kan, jadi langsung disamperin ke sini. Belum sih, baru pertama ini ngeliat. Kalau kami di sini ya? Tapi mungkin di seberang situ para nelayan sering ngeliat, karena kan sering masuk jaring juga. Kemunculan hiu paus tutul ini bukan pertama kali terjadi di pesisir Laut Lampung. Sebelumnya, hiu paus tutul juga sempat terperangkap jaring nelayan di pinggir pantai. Roma Afriyah Idam, Kompas TV, Lampung.